Halo sobat kuliner. Di video kali ini saya nge-review satu tempat atau satu resto dan kafe ya. Di sini saya akan mereview suatu desa, yaitu desa wisata kuliner yang terletak di Desa Karangsalam, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Seperti apa videonya? Ikutin terus sampai selesai ya sobat kuliner. Ini bener-bener apa ya? Video ya, yang pertama kalinya saya mereview bukan satu tempat resto atau kafe, malah ya suatu desa ya. Desa itu di sana tuh banyak banget, ada wisatanya juga, ada kulinernya juga, dan kita di sini juga disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah ya. Pokoknya kalau kita ke tempat ini tuh merasakan hal yang super-super double ya, mulai dari pemandangan, terus dari suasana, dari udara tuh enak banget. Dan di atas sana nanti banyak banget sobat kuliner, warung-warung atau kafe atau resto ya. Pokoknya ikutin terus video ini, jangan di skip ya sobat kuliner, soalnya di perjalanannya pun apa ya, kita bisa melihat pemandangan yang bagus banget lah. Pokoknya kalau sobat kuliner skip video ini tuh menyesal lah menurut saya, soalnya di sini kita bisa sekalian apa ya, healing sejenak ya melihat video ini, dan semoga ya bermanfaat buat sobat kuliner menjadi referensi bila nantinya ke tempat ini ya. Desa Karangsalam Baturaden yang terletak di kaki Gunung Slamet menawarkan pesona keindahan alam yang dapat dinikmati bukan hanya untuk pasangan tetapi juga untuk seluruh anggota keluarga. Desa Karangsalam telah menjadi desa wisata kuliner sejak beberapa tahun lalu karena potensi alamnya yang beragam. Suasana yang alami dan asri hingga suara tonggeret masih dapat terdengar di desa ini. Tak ayal, pada tahun 2019, desa wisata kuliner Karangsalam ini berhasil meraih posisi ke-7 dalam ajang Lomba Desa Wisata Nusantara 2019 untuk kategori desa wisata yang maju yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di Yogyakarta pada tahun 2019 silam. Keindahan Curug Telu yang telah dikembangkan sejak tahun 2015 lalu adalah titik awal pemerintah desa untuk mengembangkan lebih lanjut potensi yang ada di Desa Karangsalam Baturaden ini. Pada tahun 2017, desa ini semakin berkembang dengan adanya warung-warung dan kafe untuk memikat anak muda singgah menikmati keindahan kota Purwokerto di malam hari. Bukan hanya wisata Curug Telu, kini Desa Karangsalam telah menjelma menjadi sebuah pemukiman para pendatang yang ingin melepas penat sejenak dari hiruk-pikuk kebisingan kota. Cottage bambu, tempat penginapan hingga glamping atau glamour camping menjadi pilihan wisatawan yang ingin berkunjung menikmati segar udara Baturaden di kaki Gunung Slamet. Ya, kesimpulannya sih tempat ini wajib dan patut untuk dicoba ya, buat sobat kuliner yang ingin merasakan
sensasi yang berbeda, ya kan? Ada wisata, ada warung-warung atau kafe, ya kan? Bisa kulineran dan juga bisa menginap di sini ya. Di sini banyak banget homestay. Jadi kalau ke tempat ini tuh bener-bener apa ya, merasakan super-super double manfaat ya. Bisa berwisata, bisa kulineran, ya kan? Mencoba makanan khas yang ada di sini. Dan bisa juga menginap di sini, yang luar kota atau yang dalam kota ya, bisa juga nginap ke sini untuk melihat pemandangan alam yang ada di sekitar sini ya. Pokoknya tuh tempat ini nih wajib banget lah dikunjungi buat sobat kuliner yang ingin apa ya, healing sejenak ya, melepas penat dari hiruk pikuk kebisingan kota ya. Jadi tempat ini nih cocok banget lah. Pastinya sobat kuliner bingung kan, bang, kok nggak di review satu persatu kafenya ya? Ya kalau untuk review sih udah sebagian ya yang udah saya review tempat ini. Pokoknya cek aja deh di video saya ya, banyak kafe-kafe yang udah saya review. Ya nantinya sih bakalan semuanya lah saya review demi sobat kuliner ya yang penasaran sama kafe-kafe yang ada di sini. Ini yang termasuk kemarin yang terakhir saya review kalau nggak salah ya, yaitu ada Skamulen. Pokoknya masih banyak lah video-video saya itu yang mereview tentang kafe yang ada di Karang Salam ini ya. Termasuk juga ada Curug Telu. Pokoknya nanti kalau sobat kuliner ingin request bisa ya tempat yang di Karang Salam ini untuk saya review, ya komen aja di bawah ya, tempat apa yang di daerah Karang Salam yang mau direview. Kalau untuk sementara sih video-video saya yang di Karang Salam itu kebanyakan kuliner ya, dan juga ada Curug Telu dan Grojogan Ratu. Kalau homestay mungkin ya bisa next time nanti ya, kita apa ya, atur dulu aja ya homestay mana yang akan kita review. Pokoknya ikutin terus perjalanan saya mereview tempat-tempat termantul, terkeren, terkece, dan terhit di area Purwokerto, Banyumas, dan sekitarnya ya sobat kuliner. Ya maka dari itu, yuk di subscribe lah yang belum subscribe ya, biar tahu perkembangan terbaru video-video saya mengenai wisata dan kuliner khususnya area Purwokerto, Banyumas, dan sekitarnya ya.
Oke, sobat kuliner, sekian dulu video kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk menjadi referensi bila nantinya sobat kuliner ingin berkunjung ke tempat ini. Saya mohon maaf bila ada tutur kata bahasa saya yang salah, ada informasi yang salah dan menyinggung pihak-pihak tertentu. Nantikan video-video saya selanjutnya di tempat wisata dan kuliner, khususnya area Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini supaya semakin berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Mari kita majukan bersama wisata dan kuliner khususnya area Purwokerto, Banyumas, dan sekitarnya di masa pandemi seperti ini. Sekian dari saya, Bang Deka.